Salam Serakup, ngau salam Ibu Pertiwiku. Urung 2000 iku pelajar Sarawak udah nerima subsidi RM300 tiket bilun dikena pulai ngagai Sarawak maya musim Ari Bersai. Kawan Kunci Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman madaka subsidi penyampau RM300 tu udah dibantai ke Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg maya sesi Town Hall Lan Berambe Anak Sarawak 2018 ke udah lalu. Berbangunnya yang harap ke dekat Manyu Age peminta kena rimak maya cuti gawai ngau cuti hari raya ke dekat Latai. Dan lebih kurang 2,000 orang pelajar telah mendapat manfaat daripada inisiatif yang diperkenalkan oleh YADCM. Dan sekarang ini pun masih lagi kita menerima banyak permohonan-permohonan sejak daripada cuti-cuti mereka yang lepas lagi. Dan kita menjangkakan lebih ramai lagi pemohon akan memohon untuk cuti gawai dan cuti hari raya yang bakal tiba nanti. Setakat ini lebih kurang 2,000 lebih daripada 2,000 pelajar sudah mendapat dapat manfaat RM300 daripada kerajaan Sarawak. Ya maksud ke jakonya ngagai pengarang berita Lebuh Kenyaut tanya senentang tiket penerbai bilun pelajar Sarawak ba Balai Kunsil Negeri Kuching Saritok tadi. Ya kemegak penyanding penemu Sarawak Volunteers madaka subsidi tiket penerbai bilun RM300 tu Siti Inisiatif Perintah Sarawak dikena ngelempung ke penusah pelajar ke nampung belajar BIPT luar Sarawak pulai nyambut Hari Bersai. Perintah Negeri dekat terus cakati mutar ke isu orang serantak lalu dekat nyelitik program strategi dikena ngurang ke penyampau orang ke serantak bak negeri tu. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg madaka Perintah Negeri dekat ngagak pelin induk Sarawak dikena mutar ke perkara ngurang ke penyampau orang serantak kelebih agik bak menua pesisir. Koya utai ke patut dikemerat ianya ngemenuh ke sidak ngau pengelandik serta penemu ke ulih maik sidak nuju pemansang dalam jangka masa kepanjai. Nangkan kenya kuya Perintah Sarawak dekat terus berjalan ke pengawak dikena mutar ke penusah orang serantak. Perkara tu nyengkau menyedia ke bantu pengelantang pendiau, ngagak rumah kuliah dibeli orang kengemuan penatai pemisik kekurang, ngangkat manah rumah kerepuk serta berjalan ke training pengelandik ngau training vocational dikena sidak ke berumur baru 40 tahun. Yang maksud ke jakutnya rambau nyimpul jurai bak aum penggal keempat Balai Kunci Negeri Sarawak ke-18 bak Kuching Saritok tadi. Berbangunnya Perintah Negeri dengan agensi-agensi kebekau semampai bersedia dekat bekerjasama dengan gempung ukai perintah NGO dalam mutar ke penyampau orang serentak. Nyajalan sak berita iban, Arya Kumazela Sigai, madaka diri mumpuk dulu. Terima kasih.